Deddy Siregar beri kejutan tak terduga. Putusan Ganjar Capres 2024 dinilai sebagai jalan tengah poros Jokowi Mega. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Baru-baru ini pegiat media sosial Deddy Siregar memberi kejutan tak terduga dengan memposting relawan Ganjar yang sedang sibuk memasang baliho besar Ganjar melalui akun Twitternya. Deddy Siregar dalam postingannya memberi caption dengan penuh optimistis Ganjar bisa jadi calon presiden 2024. Di mana-mana tumbuh relawan @ganjarpranowo baru. Kayaknya udah dapat restu nih beliau. Tinggal cari momen pas untuk deklarasi. Cuit Deddy Siregar melalui akun Twitternya. Terhitung 8 bulan lagi, Pesta Rakyat yakni Pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Tanggal 14 Februari 2024 sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hari dilangsungkan pemungutan suara. Rakyat dipersilakan untuk memilih wakil anggota Dewan atau DPR dan juga memilih langsung eksekutif atau presiden. Pemilu 2024 sudah nyaris di depan mata dengan melihat batas waktu yang semakin sempit. Idealnya diikuti oleh gerak cepat persiapan, terutama peserta partai politik, untuk menyediakan dan menyiapkan infrastruktur politiknya. Kebutuhan urgensi politik secara menyeluruh adalah menyangkut koalisi partai dan juga siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusungnya. Salah satu partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut 2014 dan 2019, yakni PDIP pun sampai saat ini belum deal baik siapa yang diusung capres dan cawapres, dan juga apakah PDIP akan sendirian atau berkoalisi dengan partai lain. Setidaknya di internal PDIP terdapat pihak yang sangat menentukan pencalonan presiden dan wakilnya. Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dan Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. Megawati Soekarnoputri mempunyai hak prerogatif menentukan calonnya, sementara Jokowi, pihak yang sedang menjalani kekuasaan atas nama petugas partai. Jokowi masih punya power badan infrastruktur, karena dalam fase jeda dilaksanakan pemilu, Jokowi masih pegang kekuasaan. Pengaruh kekuasaannya tersebut masih dibutuhkan dan berpengaruh terhadap ekosistem politik Indonesia. Jokowi juga masih mempunyai gerbong militan dalam bentuk organ relawan. Pasukan dan penggemar Jokowi masih ada. Kombinasi Jokowi dan Megawati dalam menentukan pilihan capres dan cawapres dirasakan akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Apa yang menjadi harapan publik bisa terjawab cepat oleh kedua tokoh tersebut. PDIP yang saat ini sedang ditunggu adalah siapa yang akan diputuskan untuk dipilih capres dan cawapresnya di pemilu 2024. Urusan pencapresan 2024 rumit dan pelik, saling menahan, menyandra dan membuka konflik terbuka jika tidak dilakukan mitigasi konflik dan disepakatinya sebuah resolusi jalan tengah. Di internal PDIP, idealnya sudah sepakat Jokowi dan Megawati harus ada dalam satu paket pencapresan. Diakui oleh elit PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, terang-terangan menyebut bahwa pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang harus melanjutkan warisan pemerintahan Jokowi. Ganjar Pranowo sebagai jalan tengah. Persoalan sangat krusial adalah siapa capres yang menjadi jalan tengah penyelamatan partai, elit partai dan gerbongnya. Sosok nama Ganjar Pranowo akan menjadi titik akhir kompromi kepentingan bersama. Jokowi dan Megawati, Ganjar Pranowo sangat identik dan selaras dengan platform kerja Jokowi. Gubernur Jateng ini didaulat bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalis. Dukungan Ganjar Pranowo sebagai jalan tengah kompromi politik ideal diutarakan oleh peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan satu suara mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Formulasi tersebut sangat ideal terjadi berdasarkan hasil SMRC yang menunjukkan elektabilitas Ganjar kembali naik setelah sebelumnya turun. Diyakini sampai saat ini saya masih punya keyakinan Jokowi dan Mega satu suara untuk usung Ganjar. Portofolio utama Ganjar Pranowo menjadi jalan titik temu adalah kader PDIP yang paling potensial atau kompetitif dalam Pilpres kali ini. Demikian kata Saidiman dalam keterangan tertulis Selasa 18 April 2023. Selain itu, dia juga menyatakan ruang untuk Ganjar menaikkan elektabilitas masih cukup besar. Celah ruang dan peluang bagi Ganjar untuk meningkatkan elektabilitas seiring dengan semakin luas awareness publik. Ganjar adalah kader PDIP yang paling kompetitif, bahkan suaranya cenderung lebih unggul dibanding tokoh lain baik di internal partai atau di luar partai.
Cita-cita PDIP pasti tidak ingin melepas kesempatan untuk kembali mengusung kadernya menjadi presiden, sekaligus menang hat-trick dalam pemilihan presiden 2024. Relasi kepentingan Jokowi dan Ganjar Pranowo sangat jelas, membagi betul saat ini Jokowi sedang memetakan posisi aman dan berkelanjutan jaminan dan kesempatannya, serta bagaimana menyelamatkan gerbang saudara dan kroninya dalam proyeksi politik 5-15 tahun ke depan. Saat ini sangat jelas jika Presiden Joko Widodo tengah sibuk mengamankan kepentingan politik di akhir masa jabatannya. Bagaimana Jokowi membangun komunikasi dengan elit partai dan juga ketua partai yang berpengaruh. Jokowi sedang tebar pesona dan dukungan. Wajar yang memvonis jika Presiden dinilai mencari tempat berlindung jelang pemilu 2024. Di akhirnya manuver Jokowi harus mempertimbangkan kondisi konfigurasi politik real yang sedang terjadi. Jokowi masih ada dalam bayangan petugas partai, siap disentil dan dipermalukan oleh Megawati selaku ketua partai. Jokowi juga dihadang berbagai isu ideologis di mana dirinya masih kader partai. Setidaknya akan penuh hati-hati melakukan soft landing politik, dan karena keputusan Jokowi tentang dukungan atau enforcement tidak akan melukai dan saling menghancurkan. Kiranya bidikan tepat kompromi politik yang paling elegan disodorkan oleh Jokowi adalah menyamakan frekuensi politiknya dengan Megawati. Bagaimana menurut Anda? Luhut Mahfud dibujuk jadi wakilnya Anies, AHY tidak dianggap, ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Saat ini tidak asyik lagi membahas Anies gara-gara batalnya Piala Dunia U20 di negara tercinta ini. Anies itu tidak usah diapa-apain juga bakal tumbang dengan sendirinya. Sekalipun Anies dikelilingi vendor pengejar fee, para bazar keblinger, termasuk namun tak terbatas puluhan ribu akun bot anonim yang sibuk menonjolkan Anies membabi buta, Anies tetap akan tumbang dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini Anies belum juga mendapatkan wakilnya yang top markotok untuk memenangkan dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Berbagai upaya bujuk rayu sudah dilakukan, baik oleh Nasdem maupun PKS, mulai dari membujuk Luhut agar mau jadi wakilnya Anies, lalu Mahfud MD yang juga dibujuk-bujuk agar mau jadi wakilnya Anies. Tapi semua bujuk rayu mereka tidak mempan dan tidak berhasil. Tidak ada satupun yang mau jadi wakilnya Anies. Selain auranya Anies itu negatif, pun dengan menjadi wakilnya Anies itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri dan membuang harga diri ke tempat kubangan sampah. Penyebabnya sudah sangat jelas dan terang benderang. Seterang seribu matahari yang bersinar, yaitu sudah pasti kalah. Mau siapapun yang dipilih untuk menjadi wakilnya Anies tetap saja tidak akan bisa membuat keturunan imigran Yaman itu berhasil menjadi presiden di bumi Nusantara yang kita cintai bersama ini. Yang melongo ya si AHY itu tidak dianggap sama sekali oleh Nasdem maupun PKS. AHY masih dianggap anak bawang, anak bau kencur, anak kemarin sore, dan lain sebagainya. Yang bakal tidak akan bisa memenangkan Anies jika dijadikan wakilnya Anies. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Logikanya ya jelas saja nyambung. Jika AHY dianggap sebagai wakilnya Anies yang potensial dan berkualitas, maka sudah barang tentu Nasdem maupun PKS tidak akan perlu susah payah wira-wiri nego sana nego sini dengan segala bujuk rayu agar Luhut maupun Mahfud bersedia dijadikan wakilnya Anies. Gerilya politik Nasdem dan PKS yang lobi sana-sini untuk mencari calon wakil yang terbaik bagi Anies sudah cukup membuat Partai Demokrat dan AHY kejet-kejet menahan malu. Bagaimana tidak malu, AHY sama sekali tidak dianggap begitu. Nasdem dan PKS malah puyeng tujuh keliling susah setengah mati mencari sosok wakilnya Anies agar bisa menang pemilu. Seandainya pun jika Nasdem dan PKS tetap memaksakan untuk memasangkan AHY jadi wakilnya Anies, sudah pasti koalisi perubahan itu bakal tambah keok. Ya, begitulah kura-kura. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Vulgarisme politik dan rekayasa opini yang dilakukan kelompok seperti Nasdem dan PKS dengan mengusung Anies itu pada akhirnya tidak akan pernah berhasil tembus pada gelanggang area pemilu 2024. Bintang terang Anies mulai bersinar sejak dipercaya Prabowo untuk dijadikan gubernur DKI Jakarta diduetkan dengan Sandiaga Uno. Begitu naifnya Prabowo, hanya berbekal referensi orang tanpa tahu benar jejak rekamnya, langsung bersedia mengusung tanpa syarat. Jika kini Prabowo ditikam Anies setelah menemukan pijakan dengan kelompok Konglo dan Kadrun yang tadinya melirik pun tidak, itu sudah menjadi suratan nasib Prabowo.
Apalagi AHY dianggap belum sampai pada level elektabilitas yang berlandaskan popularitas. Dan sudah pasti ujung-ujungnya AHY hanya akan jadi temporer saja. Sebab politik adalah dunia yang keras dengan risiko yang tidak kecil. Pertaruhan sebesar ini bukanlah untuk anak tanggung seperti AHY yang ibaratnya baru lulus sekolah dan masa depannya belum dimulai. Kadang-kadang kasihan juga, tapi ya mau bagaimana lagi. Kalau Nasdem dan PKS yang katanya mengusung perubahan itu sudah tidak menganggap kapabilitas AHY, sebagian partai Demokrat menarik diri saja hengkang dari koalisi bau kencing unta itu. Kenapa demikian? Karena sudah pasti koalisi bau kencing unta itu tidak akan pernah bisa tembus elektoral untuk bertarung dengan partai-partai raksasa lainnya pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Amin Rais, si orang tua bebal yang dengil jiwanya dan picik hatinya, penuh dengan kebusukan itu saja, sudah merasa skeptis bahwa Anies bakal batal jadi capres dan berniat mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Banyak calon pemimpin yang gugur lantaran mendengarkan bisikan yang keliru, lalu melepas rudal pencari panas yang akhirnya menancap di bokong sendiri. Sedih memang, tapi AHY bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. Kura-kura begitu, bagaimana menurut Anda?